Cuba. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'd. Okay, baik. Okay. Tuang saja. Minum air dulu. Lagu. Okay, jadi. Jadi dah. Banyak. Bismillah. Cuba. Okay. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita sambunglah kuliah kita telah lalu insya-Allah Taala daripada hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, last kuliah hari itu kita pada hadis yang ke-20 3 lah. Itulah hadis tentang jawami' al-khair. Sekiranya selama 3 kuliah lamanya saya membaca hadis ini, saya menghuraikan kepada tuan-tuan. Dah ada sikit sebanyak soal jawab soalan dan seumpamanya. Malam ni kita nak pergi kepada hadis yang khususnya ialah hadis yang ke-24 lah. Dan sebenarnya bila kita masuk hadis yang ke-24 ini, kita sudah melepasi 2/3 lah daripada buku ini. Tinggal 1/3 je lagi insya-Allah Taala. Baik, hadis yang ke-24 al-hadis ar-rabi' asyar. Hadis yang ke-24 ar-rabi' wa isrun yang bertajuk min fadlillahi ta'ala 'alan nas. Tajuk dia yang diletak oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala ialah kelebihan Allah Taala ke atas manusia. Ini tajuk yang dia letaklah. Kemungkinan isi kandungan hadis secara am, lalu dia letaklah topiknya. Dan setiap hadis yang kita baca semua ada topik masing-masing. Ada nombornya, ada topiknya. Kemudian baru hadisnya lah. Dan saya kira telah sekian lama kita baca hadis yang pendek-pendek sahaja. Cuma hadis yang pertama dulu agak panjang, kemudian hadis yang kedua agak panjang. Kemudian kesusnya semua pendek-pendek. Hadis keempat pun agak panjang. Ataupun yang kelima hadis Ibn Mas'ud. Kemudian pendek-pendek belakang lah. Malam ni kita berjumpa lagi hadis yang panjang. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dan selainnya daripada Abi Zar Al-Ghifari. Dan Abu Zar Al-Ghifari ni malam ni saya tak sebutlah tentang biodata beliau. Kerana saya telah hurai secara panjang lebar semasa hadis yang ke-18. Kerana ini hadis kedua yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Zar. Hadis pertama yang diriwayatkan oleh beliau ialah hadis yang ke-18 hari itu. Malam ni hadis ke-23. Hadis 18 hari itu. Kira-kira 5 hadis yang lepas. Diriwayatkan oleh beliau. Ingat lagi tak hadis yang ke-18? Hadis pasal apa? Confirm tak ingat punya.
Lupa dah ustaz. Ha. Hadis pasal akhlak tu lah. Kan? Ha. Ittaqillah haisuma kunta. Wa atbi'il hasanat hasayyatal hasanata hamhuha. Wa khaliqin nas bikhulukin hasan. Ha. Kata Nabi dalam hadis yang ke-18 itu, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ha, bila kamu buat suatu kejahatan, buatlah pula kebaikan. Mudah-mudahan ia akan menghapuskan kejahatan tadi. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ha, pendek ya hadis itu. Ha, malam ni hadis Abu Zah hadis yang panjang. Hari itu hadis pendek hadis beliau. Malam ni hadis agak panjang. Ha, walaupun panjang mungkin saya ambil masa 2 atau 3 kuliah jugalah untuk menghabiskan hadis ini, insyaAllah ta'ala. Baik. Dan hadis ini tuan-tuan antara hadis yang pertama yang diriwayatkan dalam hadis 40 Imam Nawawi ini yang diklasifikasikan sebagai hadis kursi. Ha. Kalau hadis yang pertama hari itu, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampailah kepada hadis yang ke-23. Kesemuanya adalah hadis Nabawi. Hadis Nabi. Nabi yang cakap. Ha. Malah ni hadis yang ke-24 adalah hadis pertama, hadis kursi. Ha. Hadis kursi ni hadis Nabi juga. Tapi adalah sedikit sebanyak perbezaan antara hadis Nabawi dan hadis kursi. Karena hadis ni ada banyak kategori. Ha. Ada hadis sahih. Ada hadis da'if. Ha. Ada hadis hasan. Itu dipanggil kategori ataupun klasifikasi hadis berdasarkan kepada sahih atau tidak. Status dia tu. Ha, ada hadis yang diklasifikasi menurut bilangan-bilangan periwayat. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Ini mula-mula dululah saya cerita. Ini cerita 3 tahun lepas. Ha? Ha, kategori-kategori hadis tu saya dah cerita awal-awal dulu. Ha, ada pula hadis yang dikategorikan sebagai hadis kursi dan hadis Nabawi. Ha, jika dilihat dari sudut orang yang berkata-kata ataupun kepada siapa hadis itu disandarkan. Jika hadis itu disandarkan akhir sekali kepada Nabi SAW, maka dia bernama dengan hadis Nabawi. Ha, contoh daripada periwayat Imam Bukhari. Dia ambil daripada gurunya, gurunya ambil daripada gurunya, gurunya ambil daripada gurunya, sampailah kepada sahabat Nabi, sampailah kepada Nabi bila dikata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu saja sanaknya, maka dia dikategorikan sebagai hadis Nabawi, hadis Nabi lah. Tapi kalau dia pergi lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wajalla. Sanaknya itu sampai kepada Allah. Orang yang bercakap itu. Ha, bila sahabat kata berkatalah Nabi, berkatalah Allah, maka dia termasuk dalam kategori hadis kursi. Itu sahaja bezanya. Ha, hadis kursi ini hadis yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, disampaikan oleh Nabi SAW. Ha, jadi dia kata-kata Allah lah. Ha, habis itu apa beza dia dengan Quran? Ada bezalah. Quran ni lafaznya daripada Allah, tapi hadis kursinya lafaz daripada Nabi. Ha, cuma Nabi cakap balik, Allah Ta'ala telah berkata-kata, Allah Ta'ala telah berkata-kata. Jadi dia tidak seperti Quran. Ha, Quran hanya datang melalui Jibril. Walaupun Nabi terima wahyu banyak. Kata Imam Suyuti rahimahullah Ta'ala dalam buku Ulumul Qurannya Al-Itqan, Nabi terima wahyu dalam 7 cara. Ha, ada kalanya melalui Jibril, ada kalanya melalui mimpi. Ha, mimpi Nabi wahyu. Mimpi kita je tak wahyu. Kan? Tapi tak dinafikan lah ada mimpi yang baik daripada Allah, ada mimpi yang tidak baik daripada syaitan. Kan? Bila kita mimpi yang baik, kita kata alhamdulillah. Bila kita mimpi yang tidak baik, terutama bila terkejut di tengah malam, ludahlah belah kiri. 3 kali. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ha, ludah tu. Ha, tapi tengoklah belah kiri tu siapa ada. Kan isteri duduk belah kiri, ludah tak muka isteri pula. Ha, tapi isyarat je lah. Ha, bukan ludah betul-betul. Ha, tapi seumpama kita ludah lah. Ha, macam tu. Ha? Ha, siapa ajar tu? Nabi lah ajar. Ha, memanglah saya ajar. Tapi Nabi ajar. Ha. Ha? Kalau Nabi tak ajar, saya ajar. Pandai-pandai pula. Ha. Nampak? Ha, jadi Nabi terima wahyu menerusi mimpi. Ada kalanya Nabi menerusi wahyu secara sedar
dengan dimasukkan ilmu ke dalam benaknya. Wahyu itu datang secara otomatik masuk dalam fikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang disebut sebagai ilham, ilhamai. Nampak? Itu semua cara-cara Nabi terima wahyu, tapi Quran Nabi terima wahyu hanya melalui Jibril. Quran tidak datang melalui mimpi. Nabi mimpi-mimpi, dia pun kata Quran telah datang kepadaku. Tak ada, tak ada. Quran hanya ataupun Nabi terima Quran melalui ilham saja, tidak. Quran diturunkan, tata caranya telah diwartakan oleh Allah Azza wa Jalla, turun daripada Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia daripada Allah Taala, turun ke Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, langit yang kita nampak ni. Daripada langit dunia itu dibawa oleh Jibril 5 ayat 5 ayat selama 23 tahun. Ataupun 22 tahun ataupun 21 tahun. Hatta ada ulama kata 25 tahun pasal tempoh Nabi berdakwah ni dia tidak ada kesepakatan. Tapi Jibril buat turun 5 ayat 5 ayat 5 ayat kan. Itu bezanya. Tapi hadis kursi dia wahyu juga, dia kalam Allah Taala juga, tapi dia tidak seperti Quran. Dia boleh datang melalui Jibril. Dia boleh datang melalui ilham. Dia boleh datang melalui mimpi atau seumpamanya. Apa? Bahkan ada juga riwayat Nabi berkata-kata dengan Allah dalam mimpinya. Sebagaimana yang sabit dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadis pertama, hadis kursi, hadis yang disandarkan kepada Allah. Nabi kata, Allah Taala kata. Saya baca dulu matan hadis dia ya. Baik, Abu Zar Al-Ghifari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wajal. Katanya daripada Abu Zar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Tuhannya telah meriwayatkan. Diriwayatkan daripada Tuhannya, mana berkatalah Tuhannya. Ini Allah lah. Apa Allah Taala kata? Dari sudut lafaz, dari sudut sanaknya dia sampai kepada Allah Taala berkata-kata. Itu satu beza antara hadis kursi dan hadis nabawi. Yang kedua yang membezakan juga ialah hadis kursi sebagian besarnya hanya berkait dengan ketuhanan dan hal-hal yang bersabit dengan kehebatan Allah ataupun perintah Allah secara am. Dia tidak melibatkan hukum dan hakam. Tak ada hadis kursi ajar tentang semayang, tak ada. Ada hadis kursi ajar tentang wudu, tak ada. Pasal itu dipanggil ahkamu syariah, dia tertakluk kepada hadis-hadis Nabi saja. Adapun hadis kursi dia banyak mengkhusus kepada keagungan-keagungan Allah, kehebatan-kehebatan Allah, bersabit dengan ketuhanan, boleh jadi nama-nama dan sifat Allah, dan juga perintah Allah kepada hamba-hambanya secara am, termasuklah hadis ini. Jadi hadis yang panjang, cuma malam ni saya baca dulu hadis ini, mungkin sebahagiannya saja saya baca. Baik, apa kata Allah? Allah Taala kata, ya ibadi. Speaker luar pasang ke? Macam speaker luar aja bunyi. Pasang speaker luar. Syekh, pasang speaker luar. Tak apa, tak apa. Saja saya tanya. Sebab anak-anak dengar macam speaker luar. Baik, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini saya terjemah aja dulu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ya ni makna seruan, kata seru. Bila kita nak panggil seseorang, orang Arab akan kata ya. Bila kita nak panggil Muhammad, ya Muhammad. Bila kita nak panggil Ali, kita kata ya Ali. Itu salah satu perkataan yang disebut sebagai harfun nida. Orang Arab ni bila nak panggil macam kita lah, wahai, wahai, wahai Muhammad, wahai Ali. Ya tu dipanggil kalimah untuk kita panggil seseorang lah. Baik, salah satunya sajalah, sebab ada ya, ada ya ayyuha. Jadi di sini Allah Taala panggil lah. Ya, Allah Taala kata, wahai ibadi, hamba-hambaku. Ibadi adalah jamak kepada abdun. Plural lah, banyaklah. Kalau kita nak terjemah, kita kata wahai hamba-hambaku. Pasal ibadi adalah banyak kepada abdun, yakni hamba. Kalau seorang, ya abdi, wahai hambaku.
Kalau ramai, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu zulma ala nafsi. Inni, mana dia sesungguhnya. Mak Saleh kata indeed, sesungguhnya. Aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maka aku juga telah menjadikan ianya haram di antara kamu. Maka janganlah kamu zalim menzalimi antara satu dengan yang lain. Ada banyak perintah Allah Ta'ala ni dalam hadis ni, sebab tu dia panjang. Ini hak nombor satu sekali. Nampak? Itulah Allah Ta'ala menyatakan bahawa beliau telah mengharamkan kezaliman ke atas dirinya, dan dia larang supaya kita tidak zalim sesama kita. Ini satu perintah yang besar dan merangkumi seluruh hal ehwal kehidupan kita. Walaupun zalim-zalim ni tuan-tuan, kadang-kadang hanya dipahami dari satu sudut saja sebenarnya. Itulah zalim sesama kita lah, sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah dalam hadis ini. Tapi sebenarnya zalim ni pun dia luas sekupnya. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam salah satu bukunya, zalim-zalim ni ada tiga. Allah Ta'ala larang sini satu kezaliman saja. Tapi melihat kepada hadis-hadis yang lain dan juga ayat Quran, secara keseluruhannya, secara komprehensifnya dan juga secara kolektifnya, zalim ni ada tiga. Nampak? Pertama, apa yang disebut sebagai zalim yang paling besar sekali. Apa dia? Itulah bila mana seseorang itu syirik kepada Allah. Zalim yang paling besar sekali bukan belasah orang, bukan pukul orang, bukan mengatakan orang, tapi mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Itulah zalim yang paling besar sekali. Siapa yang mensyirikkan Allah, siapa yang menyembah selain Allah, siapa yang percaya kepada selain Allah, siapa yang meminta kepada selain Allah ataupun yakin kepada selain Allah, maka sebenarnya dia telah menzalimi Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil zalim kepada Allah. Itulah sebesar-besar zalim. Bukan hanya sebesar-besar dosa syirik ni, tapi dia adalah sebesar-besar kezaliman. Dalilnya banyak. Hatta dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman. Dalam surah Luqman tu, Luqman berpesan kepada anaknya beberapa pesanan lah. Siapa Luqman ni? Luqman ni orang soleh lah tuan-tuan. Dia bukan Nabi. Sama macam ada beberapa nama dalam Quran, dia ni bukan Nabi tapi dia ni orang soleh. Antaranya Luqman lah. Antaranya Khidir, Khidir alaihi salam, dia juga bukan Nabi, dia orang soleh. Di sisi majoriti para ulama lah. Jadi Luqman pun sama, dia pesan banyak perkara pada anaknya. Antara hak nombor satu dia pesan, dia kata, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dia kata, wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah, kerana sesungguhnya syirik adalah satu kezaliman yang besar. Syiriklah zalim yang paling besar sekali. Itu dikategorikan oleh ulama' sebagai zalim kepada Allah. The biggest zalim. Zalim hok-hok tinggi sekali. Yang kedua ialah zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada orang lain. Ini yang termasuklah konteks hadis ini. Allah Ta'ala larang kita zalim kepada sesama kita. Tadi zalim kepada Allah. Ini zalim kepada sesama manusia. Tidak tertentu kepada orang Muslim sahaja, tapi juga kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Bukan hanya pada manusia yang beriman, tapi juga manusia yang tidak beriman. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada makhluk-makhluk Allah yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Kita dah tak zalim-zalim ke orang. Sesama Islam lebih-lebih lagi dilarang. Sesama orang bukan Islam pun dilarang.
Kita tak boleh mencuri harta orang Islam. Harta orang Islam pun tak boleh curi. Cuma ulama khilaf, kalau curi harta orang Islam ni memang potong tangan lah. Tapi kalau curi harta bukan Islam ni, potong tangan ke tak potong tangan? Itu ulama khilaf lah. Tapi masih tidak boleh dibolehkan. Ha, sama juga kalau orang Islam bunuh orang Islam, bila sabit kesalahannya, tidak ada syubah dan cukup syaratnya, dia wajib dibunuh balik. Tapi kalau dia bunuh orang bukan Islam, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian kata tak dibunuh, sebagian kata dibunuh. Ha, tapi tak bolehlah bunuh nyawa orang yang hidup, tak kira lah Muslim tak Muslim pun. Kan? Ha, cuma hukuman itu ada berlaku khilaf di kalangan para ulama, tapi larangan tetap ada. Tak bolehlah. Ha, kita tak boleh mengata kepada sesama Muslim. Orang non-Muslim pun tak boleh juga. Kan? Ha. Sementara pula kepada selain manusia. Ha, kita nak zalim pada haiwan. Ambil kucing seekor, siap siap kulit dia. Mati kucing tu. Ha. Jangan. Kan? Hatta Nabi SAW, lah Sahih Bukhari atau Muslim, Nabi kata ada seorang wanita dia masuk neraka. Pasal apa? Pasal dia kurung seekor haiwan. Nama dia kucing. Nabi kata habasatha la at'amatha wala saqatha wala tarakatha ta'kul min khashashil ard. Nabi kata dia tahan kucing, dia tak bagi kucing tu makan. Bukan dia belasah kucing tu, dia kurung aja. Dia kurung kucing tu, dia tak bagi makan. Dia tak bagi minum. Ha, dan dia tidak melepaskannya untuk makan daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di atas muka bumi. Dia tak potong kepala kucing tu. Dia tak buat naya kat kucing itu. Cuma dia kurung, dia tak bagi makan, dia tak bagi minum, sampai mati kucing itu. Nabi kata dakhalat an-nar, dia masuk neraka. Ha. Kita pun samalah tuan-tuan. Kalau bela-bela haiwan di rumah, walaupun dalam nas tu Nabi sebut kucing, tapi dia umum kepada semua haiwan. Ha. Hatta haiwan yang tidak halal dimakan pun kita tidak boleh menzaliminya. Nampak anjing lalu depan rumah kita, tak ada semena-mena kita ambil plastik pun kena mata anjing tu buta, kan? Pasal apa awak latih anjing? Oh, anjing ni kan haiwan najis. Nampak ataupun biawak lalu rumah kita dah tepi semak, biawak lalu tak masuk rumah kita pun, tangkap biawak tu hantam sampai mati, padahal dia bukan mudarat kat kita pun. Tak boleh. Siapa kata boleh? Ha, setiap haiwan yang bernyawa, berbuat baik kepadanya mendapat pahala, menzaliminya juga mendapat dosa dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ha, satu-satunya haiwan yang boleh bunuh tanpa sebab, hanya beberapa haiwan saja. Sebab kaedah asal ialah kita tak boleh bunuh haiwan sesuka hati, melainkan jika ada perintah daripada Allah ataupun daripada Rasulullah SAW. Ada. Ada beberapa haiwan Nabi benar kita bunuh. Seumpama dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nasai Muslim. Bila kita belajar dalam ilmu fiqh, ada satu bab Kitabul At'imah wal Ashribah. Dipanggil bab makan dan minum. Dia ceritalah apa haiwan yang kita boleh makan, apa haiwan yang kita tidak boleh makan. Kan? Di sana ada bab di mana ada haiwan yang boleh kita bunuh tanpa sebab. Yang disebut sebagai Nabi panggil dia fawasik. Haiwan-haiwan yang fasik. Bukan manusia saja ada fasik, haiwan pun ada fasik. Tapi fasik manusia kerana dia buat dosa besar, fasik haiwan kerana dia merosakkan, maka dia boleh dibunuh. Nampak? Dan walaupun Nabi sebut hanya beberapa haiwan, tapi haiwan-haiwan yang merosakkan. Dalam hadis tu Nabi tak sebut lipas, tapi dia termasuk juga kerana dia haiwan yang merosakkan dan berbahayalah kepada kesihatan kita. Nabi sebut ada beberapa haiwan lah. Nabi kata antaranya hadis Aisyah itu, Nabi kata khamsu fawasik yuqtal fil hal wal haram. Ada lima haiwan Nabi kata boleh bunuh, sama ada di tanah halal ataupun di tanah haram. Nabi pun sebut yang pertama ialah al hayya. Tahu hayya? Ular yang berbisa. Jalan ataupun di rumah kita. Ular tak masuk rumah pun, dia lalu je. Nampak ular ni berbisa, tuan-tuan boleh bunuh ular itu. Dan digalakkan oleh sebagian fuqaha. Pasal Nabi suruh bunuh. Tak ada sebab apa pun. Tapi kita tahu dia ular yang berbisa. Dia boleh memudaratkan manusia. Maka boleh kita membunuhnya. Nampak?
Tapi nak bunuh ular pun kena pandai jugalah. Silat-silat dia bunuh kita balik. Kalau besar sangat panggil lah bomba mai. Tapi boleh bunuh tuan-tuan. Al-hayyah, ular yang berbisa. Tapi kita kena tengok juga. Ular ni ada dua. Satu yang berbisa, satu yang tidak berbisa. Kat rumah kita ada pokok mangga. Atas pokok mangga tu ada ular daun. Pergi bunuh ular daun tu pula. Pasal ustaz kata ular ni sunat bunuh. Ular yang berbisa tuan-tuan. Ular yang tidak berbisa, maka tidak, kita tidak membunuhnya. Dia makhluk Allah Ta'ala. Biarkan dia hidup di atas bumi Allah ini secara bebas. Kalau boleh kita halau-halau lah, tapi jangan bunuh. Ular yang berbisa, melainkan kalau ular tu masuk dalam rumah. Kalau dia masuk dalam rumah, tuan kena tengok dulu. Kalau ekornya bercabang, kalau ekornya terputus, tuan-tuan boleh bunuh terus. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, tuan-tuan halau saja keluar daripada rumah. Jangan bunuh ular di dalam rumah, kerana Nabi SAW dalam Sahih Muslim kata Ibnu Umar, Nabi larang membunuh ular di dalam rumah. Tapi kena tengok ekor dia lah. Tengok ekor dia, kalau bercabang, kalau terpotong ekornya, tuan-tuan boleh bunuh terus. Tapi kalau tengok ekor tak bercabang, ekor tak terpotong, dan dia ular yang bisa juga, tapi tanda-tanda itu tidak ada, maka halau saja keluar daripada rumah. Jangan bunuh ular dalam rumah. Itu Nabi larang. Tapi kalau di luar daripada rumah kita, maka boleh kita membunuhnya. Ular bisa masuk dalam masjid, tuan-tuan boleh bunuh ular itu. Tapi syarat bisa lah. Yang kedua, al-aqrab. Al-aqrab, kala jengking pun sama. Tuan jumpa di mana-mana, pijak saja kala tu, bagi dia mati. Pasal kala jengking ni tuan-tuan, ikut sejarah dan hadis yang ada dalam Sunan Abi Dawud, Nabi suruh bunuh dia walaupun kita tengah semayang. Kita tengah-tengah semayang, tengok kala jengking, tuan-tuan boleh ketuk kala tu, ambil selipar ketuk dia. Ataupun kalau tuan-tuan boleh pijak, pijak dia. Tapi hati-hati lah. Kerana Abu Hurairah kata Nabi SAW suruh bunuh dua haiwan ketika semayang. Amarana Rasulullah an-naqtul biqatlil aswadain fi salah, al-hayyatu wal aqrab. Kita tengah semayang, ular lalu tepi, tuan-tuan boleh bunuh ular itu. Ataupun apa nama kala, tuan-tuan boleh bunuh kala itu. Dan sebagai ulama kata tidak membatalkan solat. Tuan-tuan lepas bunuh boleh sambung semayang balik. Sampai tahap macam tu. Kala jengking yang kedua. Yang ketiga, al-fa'rah. Tahu fa'rah? Fa'rah ni tikus. Tikus pun Nabi suruh bunuh tuan-tuan, tanpa sebab boleh bunuh. Lagi Nabi suruh bunuh juga apa nama, al-hayyatu wal-aqrab wal-fa'rah. Nabi kata al-kalbul aqur, anjing liar, anjing yang anjing gila, boleh bunuh. Setengah riwayat al-kalbul aswad, anjing hitam. Dan sahabat tanya, kenapa anjing hitam ni? Nabi kata al-kalbul aswadu syaitan. Kambing hitam, anjing hitam adalah syaitan. Berapa dah tadi? Ular, kala, tikus, apa nama, apa lagi tadi? Apa? Lip? Anjing hitam. Lipas tak adalah nas. Lipas tu ulama kias saja. Kemudian kita juga boleh bunuh cicak. Dia panggil al-wazir. Kerana ada hadis umpamanya dalam Sunan Al-Baihaqi, sahabat kata amarana Rasulullah biqatlil wazir. Nabi suruh bunuh cicak. Hatta dalam Sunan Al-Baihaqi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sahabiah masuklah rumah, dia tengok ada kayu, dia tanya kayu ni untuk apa? Dia kata untuk bunuh cicak. Cicak juga di, saya kira disepakatilah oleh para fuqaha, kita boleh bunuh cicak kerana dia haiwan perosok, maka boleh bunuh. Satu lagi juga, kita boleh bunuh khinzir, babi, tanpa sebab. Cuma ulama khilaf jugalah dalam bab babi ni. Saya kira yang diwartakan dalam mazhab Syafi'i, babi kita boleh bunuh tanpa sebab. Kerana kita bergantung kepada hadis Sahih Bukhari di mana Nabi SAW menyatakan bahawa antara tugas Nabi Isa bila dia turun nanti ialah kerja dia buat selain daripada dia
apa nama mendirikan negara Islam bersama orang-orang Islam, menegakkan Islam, dia juga buat dua perkara, itulah kasrus salib, dia mematahkan salib, dan dia qatlu al-khinzir, dia membunuh khinzir, dia bunuh babi. Sebab itu ulama-ulama mazhab Syafi'i kata boleh bunuh babi tanpa sebab, walaupun sebagai ulama lain tidak setujulah. Kerana dia kata itu kerja khas Nabi Isa AS, bukan kerja kita. Tapi saya kira sebagai ulama juga mengharuskan. Jadi adalah haiwan-haiwan yang boleh kita bunuh. Selain daripada haiwan-haiwan itu, ataupun mana-mana haiwan yang dikiaskan ke atas haiwan itu, selain daripada itu kita tidak boleh bunuh. Nampak? Kerana Islam amat melarang kita menzalimi walaupun kepada haiwan. Dan Nabi SAW lah Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sebut ada orang masuk syurga kerana apa? Kerana dia bagi anjing makan. Betul tak? Bagi anjing minum, tuan-tuan, masuk syurga pasal anjing itu. Tapi kerana dia haiwan, dia makhluk Allah Ta'ala. Dan di atas dasar itu para ulama kata anjing tak boleh bunuh, walaupun dia haiwan yang keji, haiwan yang kotor. Tapi kita tak boleh bunuh kerana dia makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik. Berapa dah tu? Itu zalim lah. Yang ketiga, dia panggil zalim kepada diri sendiri. Itu hak bawah sekali lah. Siapa yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka dia zalim kepada diri sendiri. Allah Ta'ala suruh semayang, dia tak semayang. Dia zalim sebenarnya. Tapi dia zalim kat diri sendiri je lah. Dia buat aneh. Apa makna zalim ni? Zalim ni makna dia buat anaya. Dia naya kat diri dia sendiri. Kalau dia syirik, dia naya pada Allah. Dia menganiai Allah sebenarnya. Kalau dia zalim pada orang lain, dia menganiai orang itu. Tapi kalau dia tidak melakukan perintah Allah, dia menganiai diri sendiri. Sebab itu dia panggil orang macam ni, dia panggil dia menzalimi dirinya sendiri. Allah Ta'ala suruh semayang, dia tak semayang. Esok dia masuk neraka. Tak zalim tu. Zalim dia tu. Dia zalim diri dia sendiri lah. Dah begitulah yang lain. Cuma dalam konteks hadis ini, Allah Ta'ala larang supaya kita tidak menzalimi kepada sesama kita. Mana kata kita tak boleh buat naya lah kepada sesama kita. Dan konteksnya luas sebenarnya. Kita tak boleh ambil harta orang tanpa keizinannya. Kita tak boleh belasah orang. Jauh sekali tidak boleh bunuh orang lain. Walaupun bukan hanya kepada Muslim tapi juga kepada non-Muslim. Sebab itu Nabi SAW bila dia hantar sahabat-sahabat dia keluar daripada Madinah, dia hantar Muaz bin Jabal umpamanya pergi ke Yaman. Nampak? Apa Nabi pesan kepadanya? Nabi pesan empat perkara. Pertama, Nabi kata kamu kena ajak dia kepada Islam. Kata Jabir, Nabi hantar Muaz pergi ke Yaman. Pasal Rasulullah Muazzah ila Yaman. Kemudian Nabi kata kepadanya, Nabi kata kamu akan pergi ke Yaman ni, masa tu tempat orang Kristian lah, orang Yahudi. Nabi kata kamu kena buat nombor satu sekali, ajak mereka kepada Islam. Faliyakun awalamma tad'u ilaihim syahadata alla ilaha illallah. Nabi kata kamu kena ajak dulu masuk Islam lah. Bila mereka dah masuk Islam, nombor dua, kamu cakap semayang. Fa'in atau li zalika alimuhum annallaha aftarada alaihimus salah al-khams salawatil khamsi fi kulli yawm wa laila. Bila depa dah masuk Islam, suruh depa sembahyang. Bila depa dah sembahyang, cakap pula mereka wajib zakat kepada orang yang cukup hartanya. Fa'in atau li zalik fa alimuhum annallaha aftarada alaihim zakata amwalihim tu'khas min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Nombor tiga. Jadi pertama, Nabi suruh ajak kepada Islam. Yang kedua, Nabi suruh dia apa tadi? Zakat. Sorry, semayang. Nombor tiga, Nabi suruh dia zakat. Dan yang keempat, Nabi suruh dia supaya tidak melakukan kezaliman. Nabi kata wa iyyaka wattaqi da'watal mazlum. Nabi kata kamu kena takut kepada doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, kerana di antara dia dan Allah tidak ada hijab. Mana kata tak boleh zalim lah. Dan sebagai ketua negara,
Muaz dia kena bantu orang-orang yang dizalimi. Pasal apa? Pasal Nabi kata kamu kena takut doa orang-orang yang dizalimi, kerana di antara dia dan Allah itu tidak ada hijab. Orang yang dizalimi tuan-tuan, kalau dia doa pada Allah, dia tak ada hijab. Nampak? Kita ambil duit orang, pinjamlah contoh-contohnya. Tak bayar-bayar. Bukan kita tak ingat. Bukan kita tak mampu bayar. Tapi kalau tak mampu betul tak apa. Nampak? Tapi kita buat tak reti. Ini banyak berlaku. Tiba-tiba dia doa kepada Allah Ta'ala. Dia orang yang dizalimi. Kerana kita ambil harta dia, kita tak bayar balik. Dan doa dia mustajab di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita kena semak balik. Apa-apa yang telah kita ambil orang punya hak, kita kena pulangkan. Itu termasuk dalam kezaliman. Dan begitulah yang lain-lain. Secara amnya, doa orang yang dizalimi ini dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada soalan? Kalau kita tidur, mimpi kena batu ular, sakit tak? Soalannya, tak ada, itu bukan soalan tu. Mimpi kena batu ular, lepas tu? Ular ada depan kita. Ini dahsyat ni. Ini bukan mimpi, ini betul-betul. Kalau ular ada dalam rumah, kena keluar, kena tengoklah macam tadi lah. Yang tidur tu satu hal lah. Yang kat luar tu satu hal, yang lain dia ada dua hal tu. Mimpi tadi macam saya sebut tadi lah, ada mimpi yang baik, ada mimpi yang tidak baik. Mimpi yang baik ya, cakap alhamdulillah. Mimpi yang tak baik tu berlindung daripada Allah Ta'ala. Dan kalau ada orang yang boleh mentafsirkan mimpi, dia boleh tafsir, tapi dia kena ada ilmu yang betul lah. Cuma pentafsiran mimpi ni tidak tepat. Tidak boleh diyakini lah. Sebab tu dipanggil takwil, takwil mimpi lah. Hatta Nabi SAW, beliau, baginda sendiri pun pernah salah dalam mentakwilkan mimpi ni. Kalau kita lagi lah. Cuma mimpi ni dia tak boleh beri kesan apa-apa lah. Kalau kita mimpi pergi takwil pula, ni lagi 40 hari kamu akan mati ni, tu dah jadi tilik nasib pula. Nampak? Nabi SAW bila dia nak berhijrah, Allah Ta'ala bagi mimpi. Dia masuk ke dalam suatu negeri yang ada kebun. Dan Nabi diberitahu dia akan berhijrah ke tempat itu. Nabi kata, aku akan berhijrah ke Hajar. Hajar ni satu tempat yang lain lah di Tanah Arab. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Nabi kata, aku mimpi, aku berhijrah ke satu negeri yang banyak pohon tamar, ada dusun. Aku ingat aku akan berhijrah ke Hajar. Rupanya aku berhijrah ke Madinah. Jadi kata ulama, akhta'an Nabi fi ta'wil manamihi. Nabi sendiri pun telah salah dalam mentafsirkan mimpinya. Jadi kalau mimpi itu tak ada masalah dan tak perlu tafsir sebenarnya, tak perlu takwil, tak perlu apa. Kalau dia baik, kita kata alhamdulillah. Kalau tidak baik, kita berlindung daripada keburukannya. Cuma hak luar tadi macam tu lah. Ular dalam rumah ni Nabi larang bunuh. Tapi kena tengoklah, kalau ekor dia bercabang, ekor dia terpotong, boleh bunuh terus. Tapi kalau selain daripada itu, kita halau saja. Kalau dia datang balik, halau lagi. Kalau dia datang balik, halau lagi. Lebih daripada 3 kali, dia datang lagi, tuan-tuan boleh bunuh dalam rumah. Walaupun ulama tidak mengharamkan, cuma memakruhkan bunuh ular dalam rumah, kerana ada nah yang jelas, Nabi larang bunuh lah dalam sahih Muslim daripada Jabir. Nabi tak bagi bunuh lah. Halau je lah. Cukup 3 kali, dia masuk lagi, kali keempat bunuh. Tapi kalau ular yang berbisa lah, kalau yang tak berbisa, halau sajalah. Ular tak berbisa, tak perlu kita bunuh dia. Nampak? Ada nak tanya apa-apa lagi? Dia. Ini Februari ni. Mencari. Mencari-cari kebaikan semua ni. Kebaikan semua? Sudah. Kebaikan semua tu masuk macam mana? Tadi saya sebut ada haiwan yang Nabi suruh bunuh tanpa sebab. Ada haiwan yang Nabi larang bunuh. Salah satunya semut. Nabi tak bagi bunuh.
Ha? Kebaikan dia saya tak tahulah. Saya belum belajar lagi buat semut ni. Ha, tapi semut Nabi larang bunuh lah. Ada empat, ada beberapa haiwan Nabi larang bunuh. Antara semut lah. Arba'atun nahan Nabi angkatliha. Hadis apa? Ada empat haiwan Nabi larang membunuhnya. Enam latu, semut. Wan nahlatu, lebah. Wasus wal hudhud, burung hudhud. Wasurat. Surat ni pun sejenis burung, macam burung helang di tanah Arab. Empat tu Nabi tak bagi bunuh lah. Antaranya Nabi tak bagi bunuh juga katak. Nahan Nabi, kata Jabir lah hadis Abi Daud, nahan Nabi angkatli dibdak. Nabi larang bunuh katak. Kalau terbijak katak naik kereta tak apa, tapi jangan bunuh saja-saja. Nabi larang bunuh lah. Dan haiwan-haiwan yang Nabi larang bunuh ini, Nabi larang juga memakannya. Kalau Nabi larang bunuh, otomatik tak boleh makan. Sama juga Nabi suruh bunuh, otomatik tak boleh makan. Nampak? Jadi semut tu kebaikan dia saya tak tahulah, saya belum belajar lagi. Walaupun ada surah semut, tapi surah semut ni Allah Ta'ala tak cerita pasal kebaikan semut saja. Tak cerita mana kata semut A sampai Z lah. Tapi adalah dia sebut tentang semut tu zaman Nabi Sulaiman. Nak tanya pasal kebaikan semut, saya tak boleh jawab lah. Saya tak belajar lagi buat semut ni. Isyak dah ke? Isyak dah? Dah isyak, kita berhenti lah. Berhenti awal sikit mana ni. Jadi kita berhenti setakat itu. InsyaAllah Ta'ala. Dan next nanti saya akan sambung lagi lah. Mudah-mudahan. 40 minit boleh berhenti tu. Cukup. Dia kuliah lama-lama. 40 minit je. Dah ada dua soalan lagi. Cukup dah tu. Dan next nanti saya sambung lagi. Part yang kedua daripada hadir ini. Hadir ini dia agak panjang. Mungkin saya ambil masa sikit lah ya. Mudah-mudahan. Dia aku lukau lihazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Malam ni kita berhenti awal sikit. Okey dah tu, sekali-sekala berhenti awal, bagi lapar sikit, nak semain sunat isyak qabliyah ke apa. Mudah-mudahan. Boleh, Abang?